Mirsa, jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kali ini kita masih ngurusin mesin CNC dulu. Ada sedikit yang harus diganti, yaitu kemarin Zainur masang apa ini? Masang belt. Beltnya miring ya, agak miring ya kemarin ya, salah ya, ya itu ya, yang sebelah sini terlalu ke bawah ya. Apa yang ini yang terlalu ke bawah, yang sana ya terlalu ke bawah, jadi dia geraknya miring kemudian patah, mungkin juga sudah agak regas karena ini agak lama disimpan. Sekarang kami sedang ganti yang baru. Saya fokus sedikit ke sana. Nah ini kita sedang ganti beltnya, mudah-mudahan aman setelah ini. Jadi harusnya si ini tuh lurus ya sama iya, sama rata. Puli yang sana, puli ini iya, sama puli sana rata. Oke. Okay. Iya, tapi video biar kita juga ada komponen, ada dokumentasinya. Ya. Ini malah jadi perlu kunci L kecil semua ini. Ya. Jadi kudu ada satu set yang kecil ya di sini ya, buat ya, buka puli-puli itu ya. Oke. Okay. Ini kebetulan ada punya si Joshua nih, anak saya, jadi udah nggak dipakai ya. Saya juga kadang-kadang pakai buat colokan steker listrik. Steker listrik yang beli dari itu, dari online itu harus pakai yang kecil. Itu ya, sin buncut ya? Iya. Masang kulit kayak gini semua ya. Oke, masuk. Kamu udah biasa ngurusin mesin padi sih. Ini tuh ukuran 6 mili, Pak. Di belt ini kurang ini, terus masukkan yang ini. Ya, 6 mili. 6 ya? 6 mili ya? 6. Ini kok 575 sih? Oh, oke, okay. Ya 6. Saya agak miring. Atau nggak bisa terlalu neken. Ya, ya kurang lebih segitulah, 6. Ya memang lebih kecil dari 6 sedikit sih. Ya, oke. Okay. Jadi ini kita lagi dicarikan supaya tapi yang lebih gede, supaya jadi 10 mili ya. Ya, biar rata. Biar rata, ya. Biar rata ke pinggirannya ya, Pak. Ya, jadi dia nggak terlalu banyak bergerak, terus lebih kuat. Lebih kuat, nggak kayak ini. Pak, tolong Pak, kencengin. Oh. Kalau saya yang makan dari sini kan, kamu. Mana? Kencengin, satu ini. Nih, satu lagi. Nah, nggak kelihatan.
Nur, posisinya udah lurus ya, 20 itu ya. Sudah. Terus as tengahnya perlu dikencengin lagi nggak? Nggak usah. Yang tadi kamu buka pakai kunci L kecil, kencengin lagi? Udah? Awas loh, ini kunci L buat Tamiya ini, jangan dulu nih. Masih pada kuat, kan? Nggak tahu deh. Cek lagi, Nur. Cek lagi, Nur, supaya nggak kendor lagi. Nanti nunggu cairan pengunci, itu juga harus dikasih cairan pengunci lagi. Saya belikan yang biru supaya nggak permanen, yang merah nanti, kalau yang warna merah nanti permanen nggak bisa, susah bukanya. Oke. Okay. Ngatur, ngencengin tensioner. Oh, saya pulinya nggak bisa di waterpass soalnya. Kuncikan itu ya kayaknya. Kenapa Pak? Kuncikan itu ya masih mundur. Iya, ya. Ini kena ininya. Iya, kena relnya. Saya pakai terminal gitu riskan lah, nanti di solder aja kayak yang ini deh. Pakai terminal putih begitu riskan tuh, begitu mendingan kayak ini aja, di solder begini deh, jadi lebih aman. Ini kabel dari kabel gede ke kabel kecil ya, kabel gepengnya adanya yang 1,5x4. Ya itu kabel top cable, tapi kan enak di dalam sini, jadinya tipis semuanya begitu. Gepeng itu kan yang waktu itu di bus itu ya? Iya, yang di depan semua. Udah lama, bertahun-tahun kita nggak pakai. Akhirnya kepake juga. Kayak snackable dulu. Oh jangan dong, snackable mah. Walaupun bisa, listriknya kecil, tapi... Tapi nggak, Pak. Kalau pakai kabel audio, nanti dia oksidasi. Panas, kebakar kan. Ini kan listriknya cukup besar juga. Jadi pemirsa harus dites lagi, dicek lagi, kalau sampai miring dia terhambat, menghambat, akhirnya dia tidak dapat bergerak kiri kanan dengan mudah. Ini digeser pakai tangan pun harus bisa, tidak boleh terhambat. Ada yang masih kurang kenceng, Nur? Kurang lurus. Oke, dilurusin lagi. Jadi ngeceknya begitu, kita harus geser kiri kanan. Harus rata, tidak boleh ada hambatan. Kalau tidak hambatan, baru itu cukup sudah. Sudah, Nur? Oke, pemirsa sudah selesai
ini sebentar lagi saya akan tes. Jadi nanti kita buat video lainnya lagi. Sampai jumpa kembali. Salam Sound Professional Indonesia.